sebagaimana surat panggilan dalam kapasitas saksi kepada FB selaku Ketua KPK RI yang sedianya dijadwalkan, diskejulkan pada hari ini Selasa tanggal 14 November 2023 di ruang riksa Subdit Tipikor di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dengan surat panggilan yang telah dilayangkan oleh penyidik dimaksud. Kemarin tim penyidik telah menerima surat tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum KPK RI Bapak Ahmad Burhanuddin dengan menyampaikan terkait dengan respon dari surat panggilan yang telah dikirimkan oleh penyidik. Yang pertama adalah bahwa hari ini Selasa tanggal 14 November 2023 untuk FB, saksi FB selaku Ketua KPK RI tidak bisa menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan tambahan sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada hari ini dikarenakan pada hari yang sama, waktu yang sama saksi FB selaku Ketua KPK RI memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewas KPK RI yang dilaksanakan pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK RI. Kemudian yang kedua, dalam surat dimaksud juga disampaikan permintaan kepada tim penyidik untuk dapatnya pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap FB selaku saksi Ketua KPK RI dapatnya dilakukan di Gedung Bareskrim Polri. Atas surat dimaksud, tim penyidik akan melakukan konsultasi dan mempertimbangkan surat dimaksud terkait dengan mohon penundaan jadwal ulang terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di gedung.